Hai, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel Cahaya Kehidupan kali ini. Kali ini saya ingin berbagi sebuah pencerahan buat kamu. Seringkali saya membaca di media sosial, membaca di banyak artikel, banyak orang yang seolah-olah mengatakan bahwa saya sudah benar, mindset saya sudah benar, pemahaman saya sudah benar. Akhirnya mereka ketika diberi sebuah pencerahan agak ngotot, agak ngeyel, padahal sebetulnya hidup mereka tidak nyaman, artinya pemahamannya keliru atau mindsetnya keliru. Nah, kali ini saya akan memberi judul video saya adalah, kalau kamu menganggap diri kamu benar, coba kamu jawab 7 pertanyaan dari saya ini. Oke? Buat kamu yang belum subscribe, kamu subscribe dulu ya di channel ini. Saya beri waktu kamu 5 detik buat kamu subscribe di channel ini. Oke. Pemahaman seseorang itu berasal dari semua informasi yang dia dapat sejak kecil sampai sekarang. Dari buku yang dia baca, dari tontonan yang dia dengar, dari nasihat orang yang dia dengar, semuanya masuk menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah informasi di dalam pikiran orang tersebut. Sehingga kondisi hidup seseorang itu sebetulnya berasal dari pemahaman yang ada dalam pikirannya. Sehingga kalau hidup kamu sekarang, hidup Anda sekarang tidak nyaman, hidup Anda sekarang merasa susah, itu artinya ada pemahaman yang salah di diri kamu, ada pemahaman yang keliru di diri kamu. Kalau kamu belum mau disalahkan, kalau kamu belum mau menerima kesalahan itu, sampai kapanpun hidup kamu akan seperti itu saja. Nah, tadi ada seorang yang membaca artikel saya gitu ya, di blog saya, mungkin kamu sudah tahu blog saya di alamat ini. Di situ dia komentar bahwa Mas Rulman itu sok tahu. Dia menganggap bahwa dirinya lebih benar. Nah, urusan benar atau tidak benar itu sebenarnya bukan dilihat dari tulisannya, tapi dilihat dari kehidupan di dirinya. Kalau hidup orang itu sudah nyaman, hidup orang itu sudah baik, itu artinya pemahaman dia baik. Tapi kalau hidup kamu tidak nyaman, hidup kamu susah, itu berarti ada pemahaman yang keliru di diri kamu, dan itu harus kamu terima. Nah, ada 7 pertanyaan yang saya coba rangkum gitu ya. Nanti kamu jawab apakah kamu sudah seperti itu atau tidak. Kalau tidak, berarti ada yang salah di hidup kamu. Pertanyaan pertama adalah, apakah hidup kamu nyaman sekarang? Kamu jawab yang jujur, hidup kamu nyaman atau tidak? Kalau kamu masih merasa hidup kamu tidak nyaman, masa hidup kamu gelisah, itu berarti ada yang salah di pemahaman kamu, ada yang salah di ilmu kamu. Sehingga harus belajar lebih lagi untuk membenarkan pemahaman itu. Ya, kamu jawab hidup kamu sudah nyaman atau belum. Pertanyaan kedua adalah, kamu lihat keluarga kamu, apakah anak istri kamu, apakah orang tua kamu sudah bahagia? Kalau keluarga kamu belum bahagia, itu artinya salahnya ada di kamu. Karena seharusnya ketika seseorang itu sudah benar pemahamannya, sudah baik mindsetnya, otomatis keluarga sekitarnya juga baik. Oke, jadi kamu jawab, apakah sekitar kamu, apakah ayah ibu kamu sudah bahagia? Yang ketiga adalah, kamu lihat bagaimana kondisi rezeki kamu, susah atau mudah? Kalau kondisi rezeki kamu susah, itu artinya ada yang salah di pikiran kamu, ada yang salah di pemahaman kamu, ilmumu salah, sehingga harus siap berubah. Berikutnya, pertanyaan keempat, apakah hidup kamu sehat? Kalau kamu sering sakit-sakitan, kalau kamu sering dikit-dikit pusing, dikit-dikit sakit punggung, dikit-dikit sakit tangan, itu juga ada yang salah di pikiran kamu, ada yang error di pikiran kamu, perlu dibenahi. Yang kelima adalah, apakah kamu punya banyak aktivitas?
Kalau kamu hanya diem saja di rumah, kalau kamu hanya sibuk di satu pekerjaan, itu berarti juga salah. Artinya, ketika seseorang itu hanya sibuk di satu pekerjaan, itu dia belum memaksimalkan pikirannya. Berarti ada yang salah di ilmu kamu, ya. Yang keenam, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Apakah sudah nyaman? Apakah kamu sudah bisa beribadah dengan khusyuk, sudah bisa mengenal Tuhan dengan baik? Kalau kamu belum bisa beribadah dengan khusyuk, itu artinya juga ada yang salah di pemahaman kamu, ada yang keliru. Perlu dibenahi. Yang ketujuh adalah, apakah kamu sudah percaya diri? Kalau kamu ketemu orang, apakah kamu masih malu? Kamu ketemu orang, apakah masih minder? Kalau kamu masih minder, itu artinya ya ada yang salah di diri kamu. Ada 7 pertanyaan tadi, kamu jawab, kamu renungkan. Kalau kamu selama ini merasa mindset kamu sudah benar, kalau kamu sudah merasa ilmumu sudah benar, maka harusnya 7 jawaban tadi jawabannya iya semua. Tapi kalau kamu jawab jujur, ada yang satu tidak nyaman, satu kamu mengatakan tidak, kamu harus akui bahwa ilmumu ada yang salah, pemahamanmu ada yang salah, mindsetmu ada yang salah, sehingga harus mengakui kesalahan itu. Kalau kamu tidak mau mengakui kesalahan kamu, bagaimana kamu mau berubah? Sehingga kalau kamu mau berubah sekarang, kamu akui bahwa ada yang salah di diri kamu, sehingga kamu mau untuk belajar. Nah, buat kamu yang ingin mengenal lebih jauh tentang pikiran, kamu ingin memahami mindset dengan benar, apa itu mindset, kamu bisa baca buku saya. Ini baru keluar, 10 kejadian pikiran. Kamu bisa searching di Google, kamu bisa cek di situ. Sudah ada di Tokopedia dan Bukalapak, kamu bisa order di situ, kamu bisa baca apa itu pikiran. Sehingga yang selama ini kalau kamu mengaku bahwa mindset sudah benar, coba cek lagi. Jangan-jangan yang kamu anggap benar itu justru kesalahan besar di diri kamu. Oke? Karena banyak di luar sana mereka menganggap mindsetnya benar, menganggap pemahamannya benar, tapi kondisi hidupnya kebalikannya. Saya khawatir itu terjadi di kamu. Karena itu sadari. Kalau kamu menganggap video ini mencerahkan, kamu like ya, dan kamu share ke teman-teman kamu lainnya, sehingga makin banyak orang yang sadar bagaimana mindset yang benar. Sehingga mengatakan benar harus ada tolak ukurnya, mengatakan benar harus ada ukurannya, bukan hanya bilang saya benar. Oke? Salam dari saya, Firman Pratama.